Kita lihat bola keluar. Kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam. Lakukan sudah saudara-saudara. Ada nomor 5 di sana. Masih kita lihat. Oh, berbahaya dan tetapi kita lihat saudara-saudara. Bentur pemain dari kesebelasan Tunas Betawi. Sehingga dengan demikian saudara-saudara. Terjadi tendangan bawah saja untuk kesebelasan
Karya Utama, Medi nampaknya atau Ricky di sana kita lihat saudara-saudara mundur ke belakang dan saudara-saudara wasit champion pertandingan Bung Marzuki meniup wasit panjang penanda pertandingan babak pertama usai dengan skor sementara. Sudut yang agak adem masih kita saksikan saja saudara, nampak begitu antusias bagi para penonton yang ingin menyaksikan pertandingan-pertandingan menarik di Open Turnamen Tor Second Cup 5 2017. Nampak tadi satu terset bola dilakukan oleh kesebelasan Tunas Betawi Junior melalui sektor pertahanan sebelah lakukan kedua lemparan secara utama. Kita nantikan saudara-saudara, nampak cuaca hembus kesebelasan Karya Utama, nampak kita nantikan saja, masih belum dilakukan oleh kesebelasan Karya Utama, lakukan kali ini sudah, nampak nomor 20 Hoir tadi, penjaga gawang Cikan. Nomor 16 Kebon dan masuk ke dalam alun-alun nomor 23. Yang mengalami sedikit cedera engkel tadi diganti masuk ke dalam alun nomor punggung 13 untuk menambah daya gedor, daya dorak untuk kesebelasan Tunas Betawi Junior yang saat ini masih tertinggal 0-1 atas kesebelasan Karya Utama. Kita nantikan mencoba nomor punggung 13 Ica masih satu curian tadi lakukan tuan Karya Utama kembali ambil alih nomor punggung 8. Dia dari sektor sayap kiri permainkan umpan ke depan, kita nantikan berdiri bebas. Saudara-saudara, hampir saja acuh Utama memasukkan pemain-pemain baru untuk mengembangkan bahkan untuk mengembangkan bagi sebelasan Tunas Betawi, mau tidak mau harus mengejar ketinggalan di menit-menit terakhir babak kedua ini yang masih berlangsung cukup seru. Kita nantikan saja acuh mencoba berkolaborasi satu suhian dilakukan kesebelasan Karya Utama, masih kita nantikan Iwan maksudnya membentur aji penjaga gawang Muhammad saudara-saudara tampil prima pada seluruhnya lakukan sudah kepada Usain berarti dia memasuki ke dalam kecil berarti saudara-saudara sayang saudara-saudara Pajar nampaknya tidak begitu brilian saudara-saudara ada apa Pajar sendiri yang lihat di sana tadi kita lihat tinggal menyentuh bola dengan kaki kiri atau kanan tadi kita lihat tetapi saudara-saudara gagal dia. Kita nantikan saudara-saudara ada di situ Kagapi nampaknya datang lagi pemain Pawi nomor 11 yang ditunjuk saudara-saudara kita lihat sebuah ke kiri gawang daripada Zidan kita lihat saudara-saudara gagal pemain Karya Utama lakukan sudah angkat saja ke depan saja kepada pemain nomor 7 di sana kita lihat saudara-saudara Aci namun memang kita lihat memang dan saudara-saudara kita lihat Bung Marzuki nampaknya wasit dari Persija Jawa Barat sudah meniup wasit panjang pertanda pertandingan babak kedua usai dengan skor akhir 1-0 untuk keunggulan Karya Utama. Selamat.